Pernah suatu waktu mimpi ke rumah, bapak, adik, kakak semua mati, tapi mama yang hidup. Mah, gak kebalik nih, adik bilang. Kok mama yang udah meninggal, tapi kok mama yang hidup yang lain pada meninggal? Makanya main ke rumah. Di Bali itu ternyata ada makam penyebar Islam di dekat laut, yang jaganya orang Hindu tuh. Ah, yang ini gak ada. Panggil ini aja, namanya ini, panggil. Saya disuruh sama ini, bilang gitu. Baru. Kuburannya makamnya kayak kebelah gitu, krek, terus dia keluar. Masya Allah. Itu nyata tuh pertama kalinya itu di Bali itu. Ya, nyata. Oh, Sesuk Bakir itu kegemarannya makan daun-daunan, makan apa. Jadi kita kalau mau ke makam, kita harus tahu dulu kebiasaannya dia apa nih. Zikirnya dia apa, dia amalannya apa, sehari-harinya bagaimana, kita harus tahu. Sehingga kita mengamalkan itu, dia akan tahu, kok ada yang sama kayak gue nih, istilahnya kayak gitu. Dia akan hadir. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramai Sutedi dalam konten Kiamat, Kisah Malam Jumat. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang para pemirsa mungkin sudah tidak asing lagi. Ya, karena memang pribumi kan? Iya. Orang asing. Iya. Beliau adalah Aden Bajai. Iya. Ya, kumaha, apa kabar? Alhamdulillah ya. Makasih sebelumnya loh bisa hadir. Terima kasih banget udah mau diundang ke sini. Makasih. Jadi enak suasananya juga di sini, enak banget. Iya. Ya kan tuh kalau enak bisa nginap di sini. Tapi saya gimana? Ajak di sini ngumpul bareng, iya. Iya, jadi Kiamat ini mengulas bagaimana perjalanan spiritual manusia ya, dan dimana kan setiap manusia pasti mempunyai perjalanan spiritual sendiri. Nah tentunya Aden juga ada perjalanan itu, karena kan tidak semua hal-hal itu bisa kita nilai secara logika. Namun ya seperti kita mengenal malaikat juga kan, itu kan di luar logika kita, tapi dengan naluri dan nurani dan keimanan kita. Tentunya Kak Aden dalam perjalanan itu kalau melihat konten Kak Aden. Kak Aden mungkin nanti bisa sekalian. Oh, iya. Aden Bajai Channel jangan lupa. Ya, tuh. Di situ kita bisa lihat konten Aden juga banyak kisah-kisah supernatural yang diangkat sama Aden. Nah, kok awalnya tuh bisa Aden di situ tuh gimana sih ceritanya? Jadi gini ceritanya. Konon katanya. Tiba-tiba. Oh enggak ya. Jadi dulu dari kecil emang keluarga emang banyak yang backgroundnya emang supernatural, suka hal-hal yang mistis dan segala macam. Ya mungkin karena turunan pertama teh. Yang kedua dari kecil emang sering diajak ziarah sama orang tua gitu kan. Terus dari SD puasa. Oh iya. Puasa. Puasanya puasa iya. Emang. Oh biasa puasa Senin sama Kamis kan. Kalau ada Senin sampai Kamis. Disuruh puasanya. Oh, jadi gitu? Di rumah tuh gak masak tuh, Senin sampai Kamis.
Makanya yang kalau pagi itu Jumat, Sabtu, Minggu aja. Senin sampai Kamis. Beneran? Puasa. Beneran. Oh. Orang tua gitu. Puasa. Puasa buat apa? Masih kecil udah suruh puasa. Ih, mama tuh terutama yang marah, suka marah kan ke bapak kan. Ngapain sih anak kecil suruh puasa? Udah, biarin. Bukan buat sekarang, buat nanti. Mama ngomong gitu. Bapak ngomong gitu mulu setiap suruh puasa. Puasa lagi. Bukan buat sekarang, buat nanti. Ngomong gitu. Nah, udah jalanin sampai akhirnya tuh mulai belajar bener-bener yang mau belajar banget ini kenapa bisa begini, kenapa bapak begitu kan. Itu momennya ketika mamah mau meninggal dulu. Oh, mama kamu udah meninggal. Udah meninggal almarhum. Oh, almarhumah. Jadi dulu mama ketika mau meninggal itu kata terakhir yang dia ucapin tuh nama Aden tuh. Nyariin Aden di mana gitu. Terus kamu bersaudara berapa? Empat. Ada laki satu-satunya. Anak kedua. Oke. Okay. Nah, dia itu pertama bilang mama pengen naik pesawat A. Waktu sakit-sakit itu. Ya udah mama sembuh, entar kita naik pesawat. Pas udah lama dan tungguin enggak lama dipanggil lagi cuman bilang gitu, mama kayaknya naik borok aja. Mama naik pesawat kayaknya enggak kuat, naik borok aja. Ama udah insya Allah soleh, kata dia rajin sholatnya, jagain adik-adiknya kayak gitu. Udah tuh nggak lama, akhirnya mamah tuh kita di mama di ICU kan, kita di luar nih nungguin nih. Tiba-tiba om saya itu om Aden tuh kemasukan gitu kayak kemasukan, les nangis, ini siapa? Ini mama. Lah, oh, mama gue di dalam. Oh gitu. Iya, ini mama udah cabut aja, mama mau pulang ah, capek mama. Gitu. Pamit. Udah, pamit terus pulang lagi keluar lagi. Udah akhirnya dicabut-cabutin, tapi malah bagus kata dokter ketika dicabutin semua alatnya. Terus adek bilang, mama mau meninggal di rumah. Oh, iya, jadi gak mau di rumah sakit. Gak mau di rumah sakit. Kita bawa ke rumah, terus ketika baca Yasin, inget banget tuh baca Yasin pas ayat salamun kau lamir rabbir rahim. Terus ya, Yasin. Matanya ketutup, mulutnya kebuka. Terus di situ tuh Aden baru ngeliat tuh kayak ada asap keluar. Di situ? Pas pertama kali itu disitu. Pertama kali Aden berarti ngelihat hal-hal di luar nalar ya. Mulai di situ ngelihat ada asap gimana sama guru ngaji kan begitu. Ayo ikut ke atas, ikut ke atas. Pas di atas kalian mau duduk dong gini sebelahan, dia mah ngobrol katanya ada mama di situ, kayak katanya ada malaikat dua terus mama di kerangkeng segini nih. Di dalamnya ada mamahnya, titip Aden gitu. Nah udah selesai itu ada yang bilang, ah Aden ke guru ngaji, ah Aden pengen doa Aden tuh nyampe di mama. Masya Allah. Kan kata orang kan yang ditinggalkan amal perbuatan dan anak yang soleh. Gimana caranya supaya doa Aden, Al-Fatihah Aden tuh nyampe ke mama. Tapi Aden pengen bukti, gak cuman berdasarkan buku aja. Mau gitu ya udah belajar puasa. Nih baca ini, nih baca ini. Terus baca sampai tahun 2000 berapa gitu. Berapa tahun tuh? 2-3 tahun lah belajar. 2-3 tahun. Terus tiba-tiba udah selesai sholat tuh ngimpi. Ngimpi ada di kayak perumahan gini nih. Dan datang perumahannya putih, bersih gitu kan. Ini perumahan apa? Yang jaga juga gagah-gagah gitu kan. Ditunggu di dalam. Tunggu di dalam. Masuk kan. Dari kejauhan ngeliat tuh mukanya masih muda banget. Tapi kok kayak mama? Mukanya mama muda nih. Iya, versi umur 27 lah ya. Iya. Ah, sini masuk. Aku suruh masuk. Ini mama. Ah, mama. Masuk tuh. Pas masuk, mama ngomong gini. Nih, ini semua hasil doanya AA nih. Oh, gitu? Iya. Masya Allah. Rumah ini, tuh gedung ini, tempat tidurnya ini. Mama, AA yang ngirim semuanya. Maksudnya gimana, Ma? Iya, AA ngirim doa. Nyampe nih hasilnya. Ya Allah, Tuhan. Doanya begini. Di mimpi itu seperti itu. Di mimpi kayak terus gitu. Bilang ke si teteh, kalau habis ngirim jangan diambil lagi. Maksudnya gimana tuh, A? Dia ngirim, udah jadi kayak misalnya jadi bangku, jadi apa, tapi diambil lagi. Itu kenapa tuh, A, kalau kayak gitu? Kelakuannya. Oh, jadi harus seimbang ya, A, ya? Seimbang. Jadi antara doa sama itunya juga harus perilaku harus seimbang ya, A, ya? Jadi, setelah saya selidiki gitu ya, baca kitab segala macam, ternyata kalau anak itu bandel nih, biar kata orangnya orang tuanya udah dapat nikmat kubur, ini akan kesedot. Bisa jadi dia akan jadi siksa kubur dapat karena kelakuan anaknya.
Makanya dibilang yang tinggal adalah anak yang soleh yang mendoakan. Kalau anak yang nggak mendoakan, ini nikmat kuburnya kesedot untuk nutupin si anak itu di dunia. Sebelum jalan, dan itu A juga ngebuktiin ya. Iya, jadi pas itu bangun langsung Aden ke rumah guru ngaji kan, kubur Aden kan. Ah, gini. Alhamdulillah. Itu usia berapa? 2008 berarti udah dewasa. Itu berarti spiritual ya, pertama kali ayah rasain dalam kehidupan gitu. Ya nggak jauh-jauh dari mama ya. Dari mama. Tapi gitu. Luar biasa loh mama. Dia menitipkan ilmu ketika beliau pamit pulang gitu ya kepada anaknya, ya ilmu yang bermanfaat itu yang buat anaknya akhirnya menjadi pegangan, keyakinan, kekuatan untuk dalam jalanin hidup ke depan terus. Kalau Aden kan orangnya yang penasaran teh, kayak gini nggak bisa, kenapa nggak bisa? Harusnya bisa, gitu kalau Aden orangnya. Oh jadi. Caranya gimana supaya bisa? Gitu. Kata orang, kita doa pasti nyampe. Mana buktinya? Nggak bisa kayak gitu. Ya, bukti nyampe nya mana? Gitu. Datanglah lihat mimpi mama. Oh, lihat mimpi. Dah, udah selesai. Ngomong ke guru aja alhamdulillah. Sekarang puasa lagi ya. Puasa ini pikirnya ini dikasih lagi jikir. Tapi benar-benar ngejalanin ya. Jalanin. Mati geni. Rutin. Mati geni itu apa tuh? Makanya 24 jam enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh tidur. Ah, kuat. Kuat. Sehari doang. Suruhnya 3 hari, tapi enggak kuat. Sehari doang pas jam 8 udah enggak kuat ya, udah ngantuk banget ya, udah selesai. Tapi enggak apa-apa tuh. Enggak, maksudnya kan harusnya 3. Jadi 1, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi ternyata udah dilihat udah cukup. Maksudnya dilihat dulu kalau belum cukup pasti disuruh terus. Jadi enggak makan, enggak minum dan enggak tidur. Selama 24 jam. Nah, terus kegiatannya tuh ada baca-bacanya dibaca. Iya, sholat harus terus, jalan dan kegiatan harus terus, syuting-syuting, ini syuting gitu. Tapi enggak boleh diem, cuma diem, enggak boleh. Tapi itu dengan keadaan kayak gitu keluarga juga ngedukung kayak papa gitu. Oh iya, papa apalagi ngedukung banget. Papa ngedukung itu, karena dari kecil emang dididik untuk itu. Karena laki satu-satunya, papa selalu bilang lu laki satu-satunya lu yang bakal nyimpin keluarga. Jadi harus punya sesuatu gitu. Bekal ya untuk minimal untuk AA sendiri ya. Ya, terus lanjut lagi udah nikah tuh, ada nikah. Pas punya anak, anak lahiran. Kok gak pernah sih mama gak dateng, cucunya dateng. Ngomong lagi Aden ke guru ngaji kan, guru Aden, si mama kok gak pernah dateng, anak cucunya lahiran nih. Ya udah doa ke mama, gini caranya gini, ya doa. Malam tidur mama datang bawa bunga. Mana cucu mama? Gitu. Tuh yang itu, ayo udah diusaha, didoain dah. Udah mama pamit pulang. Mama orang apa sih? Orang Kuningan. Kuningan, Cirebon. Oh gitu. Kalau papa? Papa Cianjur. Oh benar-benar itu Jawa Barat, benar-benar. Jawa Barat asli banget, ya. Iya. Tapi gitu. Mama luar biasa loh. Batinnya deket banget. Dia ya. Paling deket emang sama Aden. Kalau ada apa-apa, pasti ke Aden dia. Waktu itu Aden sebulan dua bulan nggak ke makamnya aja. Itu pasti mimpi tuh. Pernah suatu waktu mimpi ke rumah, bapak, adik, kakak semua mati, tapi mama yang hidup. Mah nggak kebalik nih, Aden bilang. Kok mama yang udah meninggal, tapi kok mama yang hidup yang lain pada meninggal? Makanya main ke rumah. Oh iya, udah berapa bulan nggak pernah ke makam, akhirnya balik ke makam. Oh jadi diingetin juga ya gitu. Mama ya. Jadi mama ya istilahnya alhamdulillah ya dengan ilmu-ilmu itu makanya membimbing AA sampai sekarang ini. Iya. Jadi kekuatan juga kan, cintanya ibu lah istilahnya bener, seperti itu ya AA. Makanya dulu inget banget sebelum mama, Aden kalau dulu mau melangkah menjadi seorang Trio Baja itu udah dibilangin tuh sama bapak terutama, cuci kaki mak lu, cuci kaki mama, minta maaf, mandi, minum airnya. Jadi jam 4 tuh Aden udah standby nih, ini tempat tidur mama nih, Aden di bawahnya diem aja sampai dia bangun, ngapain ah? Dia sebelum kakinya sampai ke bumi, Aden udah ambil dulu aja cuci kakinya, ma Aden minta maaf segala macam. Oh dia nangis, Aden minta maafin semuanya, maafin. Udah Aden mandi, Aden disitu, alhamdulillah. Sama, saya juga masih ngejalanin. Iya, cium kaki, telapak kakinya, dicuciin, dibersihin, bener. Kayak gitu. Ya, itu juga masih ngejalanin kayak gitu. Ya. Tapi memang, ya kan filosofinya surga di bawah telapak kaki ibu ya, Kak. Memang logikanya di sini kan tidak ada. Tapi kan maksudnya kan keridoan. Ridho. Allah gitu kan ya, Kak. Ibu, ridhonya Allah. Gitu, ya udah dari situ belajar. Terus mama bilang, kalau mau belajar nih di sini. Ke guru Aden yang sekarang kan masih sampai sekarang masih udah sama ini aja. Oh iya udah jadi Aden ngikutin dia aja. Nah sekarang ilmu yang udah AA dapetin yang ilmu manfaat ini kan anggap saja ini udah ilmu yang bermanfaat untuk AA. Itu AA turunin nggak ke anak?
Belum sih. Maksudnya tapi, ya didik-didikan mamah seperti itu. Kalau sekarang mungkin zamannya udah beda teh. Mm-hmm. Jadi kalau Aden lebih ke anak pengen bisa sholat ah. Aden nggak nyuruh dia sholat. Aden sholat deket dia, ntar dia nanya, papa, papi itu apa sih? Ini namanya sholat tuh gini. Ya benar. Besok saya beliin sajadah, mau kena. Dari visual ya. Dari visual, akhirnya dia ikut sholat. Mm-hmm. Malah dia kan datang ingetin, papi belum sholat ya? Belum. Ayo sama kakak. Sholat. Oh gitu. Iya gitu, benar dari visual. Kalau anak-anak sekarang nggak bisa disuruh diperintah, nggak bisa. Dia makin berontak bener. Ya. Gitu. Zikir juga kadang-kadang yang anak yang paling kecil, papi mau ngapain? Papi mau sholat, mau zikir, mau lama tapi ya Raka ikut ya, ikut duduk di bawah ya, ada yang zikir nanti dia cerita tuh ke nenek, kemarin papi zikirnya gini yo kayak gitu zikir, kasih tahu ke neneknya ya kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau kita ajarin, kita harus kasih contoh sebenarnya. Iya kalau mana anak seperti itu ya. Ya oh jadi ya memang hal-hal itu berarti kan juga tarik kehidupan Ain dulu diberikan kepada anak ya. Juga tapi dengan cara ya ngikutin zaman yang sekarang ya. Iya. Kalau disuruh makin keras kalau anak sekarang. Mm-hmm. Jadi kita kasih contoh. Nah, dari fase itu berarti kan awalnya ke mama. Dari fase itu perkembangan pergaulan. Nah, tentunya ada menemukan ilmu-ilmu baru enggak di dalam spiritual itu? Iya. Setelah itu ya, setelah mama. Iya, pasti sih nemu-nemu yang kayak gitu kalau emang terutama sih guru selalu bilang nih ziarah. Oh, juga jalan ziarah itu. Iya, ziarah. Ini ziarah ke sini. Kenapa? Ada orang yang bicara ya kita enggak bisa nyebutin dari golongan mana, enggak boleh ziarah. Kenapa A mempercayai kalau kita harus berziarah? Saya baca bukunya. Baca hadisnya. Sebenarnya Rasulullah pun mengajarkan untuk berziarah, minimal untuk mengingatkan kita akan kematian sebenarnya. Betul. Dan kenapa kita ziarah ke orang-orang soleh? Supaya doa kita cepat nyampe, karena beliau duluan kan yang nyampe ke Allah. Betul. Supaya doa kita dibawa sama mereka nyampe ke Allah. Kalau kita doa langsung, kapan nyampenya? Kalau kita siapa? Kita sadar gitu. Ya, ya. Kita sadar diri ya. Kita siapa gitu ya, kan. Iya, benar-benar. Tapi dengan kita mendoakan beliau, beliau juga balik mendoakan kita. Dan doa kita dibawa sama Allah. Ya, kita pergi ke Mekah kan juga kita ada bagian dari ziarah. Iya, benar. Ya kan? Karena ada sebagian omongan seperti itu. Saya juga menjalani ziarah seperti itu ya. Karena ya memang kan, ya doa harapan kita ketika kita pulang bisa berkumpul dengan beliau-beliau semua bisa kenal sama kita. Betul. Bisa bantu menyelamati kita gitu kan, setidaknya bisa manggil, oh iya saya kenal dengan Feni seperti itu. Ya setidaknya kan dalam kehidupan beliau ada karomah yang bisa ya, semoga harapan kita bisa kita mendapatkan juga karomah dari Allah ya, barokahnya dari beliau yang bisa dia mahu. Jadi ayah menyetujui dengan ziarah ya? Oh ziarah saya setuju banget, karena itu yang saya dari kecil saya selalu diajak sama orang tua. Emang udah dikenalin dari kecil? Udah dikenalin. Oh. Walaupun saya itu tidur, papa sama mama? Papa sih. Papa yang ngenalin itu? Kenalin papa. Minimal ziarah ke orang tua, ke nenek. Jadi Al tuh emang benar-benar keluarga itu ya? Keluarga apa ya? Keluarga anu. Enggak juga sih, maksudnya bukan gitu. Maksudnya Al tuh benar-benar keluarga yang mentaati apa ya, sejarah ya. Oh iya. Menghormati sejarah, menghormati silsilah. Jadi tipe yang memang keluarga yang seperti itu ya. Iya, emang jadi bukan agama itu bukan, ya mohon maaf ya, bukan hanya sekedar hafalan di ujung lidah, tapi dengan perbuatan dan perilaku yang harus balance ya, seperti itu ya ayah. Penghormatan terhadap sejarah terlalu luhur ya ayah. Karena emang tanpa kita mengetahui sejarah kita gak akan tahu kita tuh seperti apa. Jadi sekarang aja nih Amerika sendiri itu lagi mengulas banget sejarahnya mereka. Iya betul, betul. Karena negara yang besar itu negara yang harus tahu tentang sejarahnya. Betul, dia. Betul. Nah kita juga kalau mau sukses kita harus tahu sejarah kita. Betul. Silsilah kita tuh dari mana, bagaimana bisa begini, kita harus tahu tuh. Betul. Kalau menurut Aden seperti itu gitu, makanya Aden laksanain itu. Iya, jadi wajar dong pemirsa kalau AA kontennya tentang sejarah ya ya. Ya karena memang berarti bukan masalah hobi juga, pertama hobi, kedua ya karena memang jiwanya soulnya ada di situ. Iya. Dan dari kecil bukan dari baru udah gede baru karena ikut-ikutan. Jadi ya kalau lihat acara YouTube-nya ya berarti memang menjalani itu dari hati berarti ya. Iya, emang hobinya begitu. Mau viewersnya berapa juga saya mah bodo amat, yang penting saya suka gitu kan. Iya, karena ya dari hati ngejalaninnya. Iya, dari hati. Nah, kembali waktu masih kecil berarti sering diajak sama papa pergi-pergi gitu. Nah saat itu kan berarti kan masih kecil dong, apa sih yang ada di pikiran
kok saya diajak ke tempat-tempat kayak gini sih, ke makam-makam kayak gini gitu. Ya, ada nggak itu? Ada pasti. Orang mah ke Ancol, kemana ini, ke makam lagi, makam lagi. Iyalah pasti. Keliling tuh. Keliling, terutama di orang semua anak atau ada doang? Ada yang doang, karena ada lagi. Karena laki ya? Ya paling lagi mah tidur di paha, dia mah tawasul, apa dia mah tidur aja. Namanya anak kecil kan gak tahu apa-apa. Ya makanya saya kaget loh, ketika Aden ya, Aden tuh artis ya, tapi tahu istilah tawasul. Saya kaget itu, surprise. Kok tahu tawasul sih? Karena orang-orang yang tahu karta apa arti tawasul itu kan nggak semuanya. Ini aku bisa tahu gitu loh. Saya sempat curigation gitu loh. Wah, kok tahu ya ini? Kayaknya nggak bukan orang-orang baru untuk mengerti paham soal sejarah gitu. Karena mengerti kata-kata seperti itu. Karena dari kecil gitu teh. Kayak mau misalnya puasa nih kita nih belum Ramadan. Sebelum buka puasa, papa tuh selalu tawasul dulu. Oh gitu. Tawasul. Papa. Jangan ada yang makan dulu, kita tawasul dulu. Jadi emang papa mama emang kayak gitu ya? Iya, makan ngedudu. Baru boleh. Jadi harapan papa mama ke A tuh memang nyampe berarti ya, alhamdulillah ya. Makanya pas ada yang bikin konten kayak gitu, papa kan langsung telepon. Papa bangga. Gitu doang. Udah. Oh iya? Iya. Berarti lu nurutin apa nurunin gua. Katanya. Oh gitu? Iya. Ya Allah. Ada yang gak bilang kalau ada yang bikin konten YouTube begini-begini, enggak. Cuman dia pas itu dia ngeliat kayak gitu. Ya udah emang turunan. Tapi bang saya juga surprise loh, ah. Kan ya kita kan tahu ya apa Bajay itu kan humoris ya. Mana nyangka gitu loh. Salah satu gitu di situ membahas tentang sejarah dan sepertinya bukan hanya sekedar membahas tapi memang masuk ke dalam situ gitu loh. Bukan sekedar pemeran. Beda kan? Kita juga bisa ngerasain gitu loh. Ternyata ya gak nyangka aja surprise gitu. A juga masuk ke situ. Beneran loh A itu. Di luar ekspektasi loh A. Karena sebelum jadi Bajay sebenarnya Aden udah ngalamin itu, ngamalin itu. Cuman pas waktu itu kebetulan emang kerjaannya larinya ke situ gitu. Oh gitu. Sebelumnya sih emang udah sering makan mana, kesini, kesitu, jalanin harus begini. Yang namanya orang bilang, gue ngeliat orang kesurupan. Aden dari kecil ngeliat orang kesurupan tiap hari. Tiap hari, nah, dulu tuh di rumah ya, bapak tuh sering begini, panggil om, mang sini mang, datang, di situ tuh ada makam bagus tuh, ini bang, tuh diam, ambil masukin, ajak ngobrol, gitu, ya. Tiap hari. Apa yang ada dalam pikiran Awasat itu? Kan masih SD waktu itu. Ya makanya masih kecil. Seneng aja. Suaranya berubah-ubah gitu. Terus dari kecil tuh gitu. Enggak takut? Enggak. Malah dulu inget waktu SMA. SMA tuh manggil gitu juga. Cep, panggil. Heeh. Sok sedayana ngerokok. Orang kan gak boleh ngerokok kan. Sampai sekarang enggak ngerokok. Udah ngerokok. Udah. Nah, dikasih Samsu satu kan Bapak, jangan ini mah. Udah enggak apa-apa. Ngerokok ada ngerokoknya kebalik Samsunya. Karena enggak tahu kan dulu mah. Kebalik ngerokok. Udah ngerokok, udah taruh sebentar. Nah yang benar mah ini, rokok tuh dari kecil ke besar. Bukan dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil, ntar tuanya sengsara. Nah, dalam perjalanan AA di sejarah kan, berarti kan AA sekarang masuk ke sejarah ya. Nah, itu ada hal-hal yang AA temuin nggak? Yang ya pengalaman-pengalaman, cerita-cerita. Banyak banget, setiap tempat pasti punya sejarah masing-masing. Terutama makam-makam. Jadi setelah Aden pelajarin gitu ya, kalau kita ke makam misalnya makam dulu di Sesu Bakir di Gunung Tidar Magelang. Sampai situ ah? Udah, sampai sana ke atas. Atas tawasul duduk, diem. Kok kayak gak ada yang dateng? Udah diem dulu. Duduk diem, kata, oh Sesu Bakir itu kegemarannya makan daun-daunan, makan apa. Jadi kita kalau mau ke makam, kita harus tahu dulu kebiasaannya dia apa nih. Zikirnya dia apa, dia amalannya apa, sehari-harinya bagaimana, kita harus tahu. Sehingga kita mengamalkan itu, dia akan tahu, kok ada yang sama kayak gue nih, istilahnya kayak gitu. Dia akan hadir, kayak gitu. Satu-satu energi ya? Iya, minimal tawasulnya yang benar. Kalau tawasul kita benar, dia pasti akan hadir. Itu pertama kalinya, itu di Bali waktu itu. Malah. Bali itu tinggi banget loh energinya. Iya, di Bali itu ternyata ada makam penyebar Islam di dekat laut. Yang jaganya orang Hindu tuh. Terus ada yang kesana, yang punyanya gak ada. Ya gak ada gimana ya. Udah Aden keluar tuh, telepon ke guru Aden. Ah yang ini gak ada. Panggil ini aja, namanya ini, panggil. Ya udah, saya disuruh sama ini, bilang gitu. Terus
baru kuburannya makam-makamnya kayak kebelah gitu, krek, terus dia keluar. Masya Allah. Itu nyata tuh pertama kalinya itu di Bali itu. Aa ngeliat itu. Bisa begitu tuh, justru. Belah begitu. Aa. Iya, kayak makamnya tuh kayak kebelah gitu, krek, terus dia keluar. Bebelah dalam. Enggak, kalau kasat mata mah nggak kebelah. Maham. Dia kebelah, krek, keluar. Mau ngapain? Tanya ngobrol gitu. Sini mau silaturahmi. Ya udah mau ngapain, mau minta ini, mau ngapain katanya minta. Kan udah ada semua di situ. Orang dari Cirebon juga sama. Lah, saya dari Cirebon juga, turunannya sama. Oh gitu, ternyata dari Cirebon juga. Ya udah, yang penting kita silaturahmi ke situ, silaturahmi mau ya mendoakan, sama-sama saling mendoakan. Ya udah, terus kita keliling lagi di Bali di mana. Emang aku senang keliling kayak gitu. Senang ya? Banget. Kalimantan. Oh itu kan serem tuh. Kalimantan tuh di Berau tuh, terutama Kalimantan Timur. Iya. Itu makam-makam rajanya, tapi kasihan teh, nggak ada yang ngurusin. Nah itu ya yang saya saya suka ngenasin juga kalau kita ziarah. Kenapa gitu loh? Itu kan sejarah kita gitu kan, nggak dijaga. Negara lain aja pengen punya sejarah. Bener. Mengulik-ngulik bagaimana kisah sejarahnya, kita yang ada nggak ada dirawat-rawat sama sekali. Makanya sampai ada yang masukin Instagram waktu itu. Makam raja pertamanya Berau cuman patok doang teh gitu. Gusti Allah. Di tengah hutan. Ada yang sampai ke sana. Sedih dong, Ak. Tapi ada yang bener enggak nih makam pertama? Tanya ke orang keraton ya kan, turunannya. Bener di situ. Ada yang masukin aja ke Instagram. Deng. Besoknya baru dibenerin. Oh, alhamdulillah tuh. Iya. Ada dua makam, satu makamnya banyak kotoran, banyak minuman, banyak apa. Itu makam raja padahal. Ya Allah. Iya, abis itu Arin ditolak di WA sama orang sana kan. Mas Arin maaf ya, itu saya gini-gini, di tekot aja itunya. Iya. Kuncinya ada sama saya kok, ya dirawat lah Pak, itu kan makam raja. Iya, Pak. Dihargain dong, iya, kayak begitu. Itu ya, alhamdulillahnya sih. Alhamdulillah. Di sana terakhir kabarnya udah mulai bagus. Udah mulai bagus ya, ya. Pemugaran sih. Dia takut A datang lagi. Nah, kemarin kan A sempat ke Gunung Salak, ya kan? Itu apa sih A yang A rasain? Itu kan juga gak jauh dari Pejajaran dan Jawa Barat. Ya. Sedangkan A kan kuat sekali darah Jawa Baratnya ya. Waktu pertama datang ke Gunung Salak itu, ke Arca Domas ya terutama ya, adanya sempat duduk ya diri ngeliatin. Itu banyak kepada kelihatan, kalau ada ngebayangnya gitu ya, mereka tuh pada diri, senyum gitu. Pada senyum. Jangan-jangan masih satu turunan. Ada udah mikir gitu tuh. Iya. Sampai Pak Denny ya? Pak Denny. Pak Denny manggil saya tuh. Kang Aden sering ke sini ya? Enggak, saya enggak pernah ke sini. Saya sering lihat muka Mang Aden di sini katanya. Oh. Masa sih orang saya baru pertama kali di sini. Itu Kang Denny itu juru pemeliharanya kan? Iya, juru pemeliharanya ngomong iya. Gitu saya waktu berdua doang dipanggil kan. Ya udah, naik ke atas kan yang sesuai dengan itu. Terus Mahendra iya emang ada rencana sebelum pulang pamit dulu ke sana gitu. Udah pas pamit ke sana ya begitulah. Ah kayak ngerasa pulang gak sih? Kayak iya. Ngerasa kumpul? Iya kayak ngerasa kumpul sama kakek, sama Uyut, sama kayak rumah sendiri aja di sana ngerasanya. Makanya nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan. Ya karena kan dari kecil aja juga ada kayak gitu, kayak ngerasa ditunggu gak sih? Ada beberapa tempat kok tuh ada yang sempat kayak begitu tuh. Iya kan? Ditunggu gitu kayak. Banyak lah banyak tempat, terutama di Gunung Salak iya. Itu terus di makam-makam. Kalau kita ngangkat tarik sejarah AA kan, AA udah sering kemana-mana, otomatis kan beliau udah kenal dong ya. Terus dari darah juga kan nggak bisa bohong juga, AA kan kuat sekali ya, Cirebon itu kan kuat sekali, Kuningan Cirebon itu kuat sekali. Nah itu kan otomatis kayak cucu lah bahasa beliau itu. Rasa nggak sih AA ketika di sana itu kayak, sedangkan kita tahu banget kalau Gunung Salak itu adalah wilayah Pajajaran Jawa Barat, itu kental banget kan di situ ya. Aa ngerasa pulang kampung, Aa ngerasa kayak cucunya, cicitnya ditunggu kemana wae gitu. Rasa nggak sih Aa? Yang ngerasa sih kalau Aden kan emang awalnya ya seperti tadi, Aden kan orangnya penasaran banget. Kalau dibilang ngerasa doang mah takut salah kan, kan teman juga kita kan. Iya betul. Aden mah selalu pengen bukti. Orangnya. Ah gitu ya. Orang itu kayak bukti ya. Datangin, tiba-tiba gimana? Tiba-tiba dapat apa di situ? Kayak ke makam Mbak Beji misalnya waktu itu datang ke situ, pulang tiba-tiba ada yang datang malah cewek.
Cuma, padahal kan Aden kan ke makam makam laki. Tapi datang cewek. Naik motor lagi dijemput, jemput. Dia jemputnya diri lagi. Aden nanya, Nyai siapa? Tadi abis dari mana? Abis dari makam Mbak Beji, Depok. Karena saya baru jadi warga Depok, makanya saya cari sesepuh Depok. Saya tawasul, saya ziarah. Itu suami saya. Dan perempuan itu harus menjaga aib suami. Makanya dibilang perempuan itu tulang rusuk, itu menjaga jantung. Laki-laki itu jantung, tulang rusuk itu menjaga jantung. Bukan tulang rusuk itu bagi tulang rusuk sebelah laki-laki, sebelah cewek jadi sama. Enggak, disebut tulang rusuknya laki-laki itu dia menjaga jantung. Dan laki-laki itu jantung, makanya sebelum ketemu suami saya, ketemu saya dulu. Ada apa? Ya Allah. Dapat kata-kata itu tuh, filosofinya bagus banget kan. Berarti kan selama ini kita bilang kan, ya tulang rusuk. Tulang rusuknya gua tuh. Enggak gitu ternyata. Filosofinya jadi perempuan gitu. Itu tulang rusuk, laki-laki itu jantung. Jadi tulang rusuk itu kan menjaga jantung. Sebelum kena jantung dia kena tulang rusuk dulu. Masya Allah. Nah, makanya perempuan terus bisa menjaga aib suaminya, menjaga suami, menjaga dari fisiknya, batinnya, semua ya, bisa semua dijaga juga. Ya. Itu luar biasa tuh. Iya, dapat pertama. Tapi berat juga ya jadi istri ya. Oh, PR. Berarti yang ditempa istri duluan ya. Istri duluan emang. Kan udah banyak tempat sejarah-sejarah yang udah aku kunjungin. Apa yang paling awer berkesan? Yang nggak bisa lupain, berkesan banget sampai sekarang. Hampir semuanya sih berkesan sebenarnya. Cuman ada beberapa rahasia-rahasia mereka yang tidak boleh dikasih tahu sebenarnya. Ya. Itu kan ketika ada yang ziarah ke sini, ntar tiba-tiba pulang nih, ntar datang tuh dia tuh di mimpi. Misalnya kayak makam, ada satu makam lah di daerah Depok juga. Terkenalnya namanya ini gitu kan, orang sudah taunya begini, ceritanya begini-gini, ada yang ziarah ke sana. Ternyata enggak, yang datang kok datang ke saya. Dananya seperti Habib, dananya begini-begini, bagus gitu. Kok yang orang bilang begini, yang benar yang mana, namanya ini. Kok yang ngomong, yang datang ke saya namanya aslinya gini. Kok gitu? Enggak tahu, ada yang tanya, kok terkenal di masyarakat kok ini namanya Mbah gitu kan. Ya biarin aja. Emang mereka tuh rata-rata nggak mau orang tahu nama aslinya mereka siapa. Iya, pada alias, zaman itu. Aliasnya banyak iya. Gitu. Masuk emaknya kali. Iya, dia juga kalau mau manggil saya, panggil namanya ini, nama saya. Ah, juga bisa komunikasi berarti kan? Di mimpi itu. Di mimpi. Datangnya di mimpi terus. Kalau komunikasi di makam, lebih ke dia ngomong hati, sendiri. Ke hati ya, benar. Jadi dia diam, dia ngomong, hati jawab. Kayaknya ada di hati itu ada dua orang aja. Iya, percaya. Percaya, aku percaya. Jadi ya. Jadi ya. Iya gitu. Kurang lebih bersama ya? Iya, karena guru bilang kan, kalau yang bisikin pertama kali itu benar. Kalau udah bisikin dua kali itu jin. Tapi kalau udah di hati, gak ada jin bisa, gak bisa masuk iya, ke kolam. Iya katanya, itu hanya ranah Allah. Itu ranahnya Allah dan aulia, para aulia iya, apa yang iya. Tahu gitu. Makanya ada yang percaya ketika ini udah ngomong, berarti benar. Tapi kalau udah dibisikin, berarti entar. Berarti itu tipe orang yang ngikutin hati ya? Iya, lebih banyak sih kayak gitu. Kadang kalau orang nanya gitu kan, Aden diam dulu. Nah ini belum ngomong, diam dulu, diam. Tadi tiba-tiba, oh gini. Baru Aden kasih tahu. Kalau gitu harus berkunjung ke petilasan Balung Tunggal. Ya, pernah dengar sih. Di Gunung Pucung. Ini nama Balung Tunggal tuh banyak sebenarnya. Di Gunung Pucung harus ke situ. Iya. Itu. Gunung Pucung dari mana teh? Pemijahan Tenjolai sana lagi. Oh, Garut. Enggak, Bogor. Bogor. Di situ mungkin bisa itu bisa zikir atau apa gitu kan. Tapi kayaknya sih enaknya sih enggak syuting. Iya, emang khusus aja ya. Syutingnya mungkin tempat lain gitu ya. Iya, gitu. Ini cuma satu, A. Udah masuk ke ruangannya langsung. Oh. Dan tidak didampingin sama sama kuncinya. Enggak, kuncinya hanya duduk di luar di saung. Di dalam. Kuncinya sangat tidak banyak bicara. Karena dia pengen tahu kita. Ketika kita ngomong, baru dikupas sama dia. Jadi kuncinya kayak mau melihat kita juga, kayak mau saya mau bicara emang dia punya hak untuk saya ajak bicara. Saya mau bicara memang dia punya hak untuk mengetahui tentang Eyang gitu loh. Kalau enggak dia diem, pelit informasi. Tapi ketika masuk dalam terus kita cerita tadi saya seperti ini, baru dia kebuka semua. Karena dia takut iya. Dijadikan omongan itu nanti benar. Dijadikan manfaat yang nggak baik karena itu tempatnya sakral sekali ya. Iya. Ya mudah-mudahan ntar ajak ada yang bisa. Boleh. Nggak usah ini
Gak usah konten. Gak usah konten. Off nih, dua, jangan. Tapi terserah A mau nyapa. Tapi saran saya ke situ jangan konten. Iya. Karena itu tempatnya sangat-sangat sakral dan nikmat banget. Tempatnya di terpencil, tapi kita naik ke bukit-bukit gitu, pakai mobil, enaknya gitu, pakai mobil, turun parkir, naik tangga sedikit, udah di situ tempatnya. Saya pengen ngajak Aden tuh ke yang Balung Tunggal. Karena beliau itu tidak meninggal, beliau moksa. Iya. Dan pindah alam aja. Dan eksis. Hmm. Bicara soal moksa, percaya? Oh percaya, moksa hilang karena turunan Aden ada yang begitu. Oh ya. Jadi dari tantenya, bukan moksa ya jatuhnya, ini sisi lain dari moksa, tapi modelnya hampir sama. Jadi tantenya bapak itu hamil 9 bulan. Lahir, set, darah doang. Bayinya gak ada, cuma ada suara, anak kamu kami yang akan rawat. Dicari tuh sama tantenya bapak tuh. Cari kemana-mana anaknya sampai ketemu. Dan pulang bawa pakai mukena, dia mau berangkatnya naik sajadah. Sajadah terbang, ketemunya itu di Garut kalau nggak salah. Duduk Banten kemana-mana nggak ketemu si anak itu. Nah itu yang ngejagain keluarga Aden lah dari dulu istilahnya. Laki-laki. Iya. Laki-laki emang. Nenek juga gitu ternyata. Jadi anaknya nenek itu dua, papa sama kakaknya nih, kakaknya udah almarhum juga. Nenek juga ternyata pernah hamil, hilang, tapi itu mah cewek. Lahir, set, darah doang. Tapi itu mah gak dicari sama nenek. Cuman ketika Aden umur berapa gitu lagi ke rumah nenek, Cianjur masuk ke nenek. Ini Uwa. Uwa siapa, kan ini nenek saya, kok Uwa? Iya ini Uwa. Masuk Uwa. Bilangin tuh, Kang nih anaknya kasih tahu nih siapa. Jadi banyak yang begitu, ada dua apa tiga lah. Turun Aden pada begitu tuh. Setiap periode punya caranya masing-masing untuk moksa ya. Uh-huh. Jadi, itu sih yang saya pelajarin berarti. Benar. Kayak Uyut juga kan, waktu mau meninggal aja, nebangin pohon semuanya nebangin. Ki buat apa? Udah jangan bantuin. Buat gue sendiri itu. Tebang-tebangin pohon-pohon pisang apa buat kedebang. Udah siapin semuanya. Tahu ya, kayak tahu. Oke ya. Panggil semuanya. Panggil. Beli kacang. Kacang? Iya, kenapa? Kacang Arab. Makan sama-sama. Terus dia ngeliat ke kanan. Insyaallah di sini tempat Aki. Perlu jangan di sini. Gitu ngobrol. Udah Aki mau pulang ya. Assalamualaikum. Meninggal. Tapi sebelum itu bilang nanti ke 40 hari setelah Aki meninggal, gali kuburan. Kalau Akinya masih ada, semua ajaran yang Aki ajarin buang. Tapi kalau digali, Aki udah enggak ada di situ, amalkan. 40 hari meninggal digali, nggak ada jasadnya. Kalau menurut orang tua saya dulu, itu yang disebut Balung Tunggal. Jadi dia bisa hidup lagi, bisa menjelma, tiba-tiba terjadi manusia untuk membantu. Tetap dia punya jasad, cuman orang nggak ada yang tahu. Sepertinya Aden tuh ada keturunan dari Terah Banten. Tapi saya lagi cari di mana kakek, ini. Kakeknya bapak itu dari Banten, Demang Banten. Ke Cianjur kan? Akhirnya. Iya, tuh ada keturunan Banten, gak bisa bohong. Ada dari Banten. Kecium, baunya. Iya, karena saya juga kan ada Bantennya. Biasanya kalau Banten itu pasti kuat ikatannya. Yeah. Mau dipisahkan atau gimana tuh pasti ada lah ikatannya. Saya dari tadi tuh pengen mencari, mengulas, kayaknya tuh ada Bantennya. Dari bapak, bapak ada Bantennya, keturunan Banten. Karena wajahnya wajah Banten. Iya, dari bapak. Dari bapak ya, Banten. Kalau ibu Cirebon semua. Kuningan Cirebon ke arah sana. Benar, Cirebon Kuningan itu ke arah sana kan? Iya. Situ. Jadi ya Jawa Barat aja seputarannya. Mm-hmm. Keliling-keliling. Jadi kalau dulu pernah ke makam mana gitu. Ada sedikit cerita, enggak tahu ini harus di konten apa di luar konten ya. Enggak apa-apa, konten aja. Jadi kita berbicara tentang reinkarnasi. Mm-hmm. Percaya nggak? Percaya. Sama, saya juga percaya. Tapi jadi kalau di kita namanya inkarnasi. Inkarnasi. Bukan reinkarnasi, kalau yang Aden pelajarin ya, dan Aden alamin gitu, yang Aden dengar sendiri dari orangnya. Tapi percaya ya? Percaya. Nah, jadi gini, saya bertemu banyak orang yang alhamdulillah ya dia beliau-beliau itu punya ilmu segala macam. Saya dikasih tahu siapa dulu saya. Jadi dari Galuh.
anak dari seorang raja di Galuh. Memang kembar perempuan dan perempuan satu lagi laki. Kan saya lagi nyari saudara saya itu. Nah, awalnya saya nggak percaya kayak gitu. Akhirnya ditegur lewat mimpi. Ditegur, semakin saya tidak mau, semakin saya dijijelin. Semakin diliatin sebuah di luar akal saya. Jadi akhirnya saya duduk, saya tahajud, Allah mau apa sama saya? Karena kan saya basically-nya orang hukum, A. Hukum mana percaya begitu-gituan, A. Harus nyata. Harus nyata, nggak bisa. Kayak matematika, kayak gitu. Kalau A orangnya minta pembuktian, gitu saya, ya hukum. Minta begitu juga. Nah, makanya saya bilang gitu kan. Terus akhirnya dibuktikan dalam perjalanan itu, dibuktikan dengan caranya Allah sampai saya duduk, ibaratnya ngelawan Allah lah. Allah mau apa sama saya? Saya kan gak punya kekuatan apa-apa, saya gak punya guru. Tapi kalau saya melihat sesuatu yang gak masuk akal ini saya, gitu kan. Akhirnya saya pasrah, saya lepaskan semua ke Allah, semua mulailah Allah membimbing saya. Jadi itu saya kayak dibimbingnya sama alam awal, baru ketemu guru. Jadi gitu prosesnya. Yang itu, nah kembali kepada yang inkarnasi itu, kamu punya saudara, Fen, laki-laki, dia bilang itu, kasih tahu ciri-ciri, terus nanti bisa ketemu nggak sama saudara-saudara saya, bisa, tanda-tandanya apa, ya banyak kemiripan, pas aku ngomong gini, apa jangan-jangan di saudara gue, ada sih ngebatin kayak gitu ya, cuman tapi ya udahlah terserah Allah aja, saya bilang itu, ilahi ta'ala aja, karena yang cowok ini nih memang dia anak cowok satu-satunya. Ada cowok satu-satunya? Nah itu dia. Cowok satu-satunya dia memang posesif sekali. Emang benar-benar itu yang menjaga banget itu kan. Nah, kalau yang selanjutnya, ini harus berdua ceritanya. Gak boleh di konten karena rahasia. Gitu, nanti saya akan cerita gitu kan ya. Ya. Sampai bagaimana sejarahnya gitu kan. Nanti akan menemukan jawabannya entah melalui mimpi. Dari cerita saya nanti nih, entah dalam diskusi dengan guru AA atau nanti dengan cara Allah menunjukkan omongan ini gitu loh. Karena saya selalu percaya segala sesuatu itu tidak mungkin tidak ada tujuan Allah gitu kan. Saya kan juga orangnya nggak gampang terbuka kayak gitu kok. Di sini saya mau terbuka gitu kan, sejarah semua asal muasal saya kan. Itu saya pelit banget kalau soal itu. Kalau soal reinkarnasi juga ada yang nggak percaya tadinya, karena itu kan agama lain kan ya, yang kita tahu ya mereka ngomong seperti itu. Sampai pada satu saat ada yang ketemu, bukan ketemu ya, entah dibilang ketemu enggak, dibilang enggak juga ya nyata gitu kan. Ketika Uyut dari mana Uyut? Saya mau ke pusaranya Uyut di mana? Pusara yang keberapa? Karena Uyut meninggal 3 kali, satu di sini, satu di dua, satu. Kok bisa? Iya. Meninggal, kan beda alam lagi. Uyut lahir lagi. Jadi lagi, lahir lagi. Lahir. Jadi dia punya 3. Istilahnya kalau di kita tuh baju. Aku percaya. Kalau mereka bilang, Uyut punya 3 baju. Jadi 3 kali meninggal. Iya, aku percaya. Usaranya beda-beda. Namanya beda-beda. Mm-mm. Tapi sebenarnya namanya cuma satu. Nah, dari situ, ini kali yang namanya reinkarnasi sebenarnya. Di kita juga ada. Iya. Cuman yang nggak di luar akal sehat sebenarnya. Iya, di luar akal semuanya. Aneh. Tapi kalau gini loh, bicara masalah akal sehat, kita mengenal Allah pun tidak bisa dengan logika kita. Betul. Mengenal malaikat nggak bisa dengan logika kita. Mengenal cerita Nabi juga nggak bisa dengan logika kita. Nggak selamanya. Saya juga istilahnya kan fisiknya orang hukum. Iya. Itu didoktrin selama kuliah itu ya bagaimana untuk menjadi orang hukum, mana mengenal hal-hal seperti ini. Tapi semakin saya ngelawan, semakin saya berontak. Semakin saya tidak mempercayai itu, semakin Allah memperlihatkan, kasih tahu, tuk 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 tuk, sampai akhir saya nyerah, deng, di ketitikan kekosongan saya, bukan kosong tidak ada ya, di kekosongan saya itu saya duduk, saya diam, Allah mau apa sama saya? Saya nggak punya buka, buka semua. Jadi saya tuh yang didik alam langsung, emang dihantemin alam, sampai akhirnya udah kebentuk semua, baru ketemu guru. Finishing semua, digojlok lagi. Kalian kembali ketemu guru dulu, baru dia gojlok ada ini ke sana, biar tahu rasanya ini ke situ. Jangan. Iya, bacanya bener, apa? Bener, bacanya ini. Terus ntar gimana? Ya udah, hajar. Ini bisa, begitu bisa. Mau pakai ini, pakai gitu. Kalau gue ada gitu, ketemu guru dulu, baru digembleng.
aku balik berarti ya? Nih aku jasono, bapak berendam. Berendam. Gitu, jajaran dulu bentar. Udah habis ya? Dulu waktu di Jati Jajar gitu, ah ini lagi di Jati Jajar, cari di situ ada sendang, berendam di situ. Ah ini udah jadi tempat wisata, jadi kita berendam orang lewat gitu. Ah dulu masih utang, ya dulu utang, sekarang jadi tempat wisata, tapi tetap aja berendam yang ngikutin dia di situ. Oh gitu. Kalau aku ketemu guru dulu. Iya ketemu guru dulu, baru digembleng. Kebalik. Saya perempuan gak ketemu guru, umbang ambing, petak putuk kayak begitu mencari bener. Akhirnya ketemu langsung dibimbing. Jadi untuk yang selanjutnya ini nanti gak bisa cerita di konten, karena ini rahasia sekali. Makasih banget nih udah bisa diundang ke sini ketemu Tete, mudah-mudahan bisa ya silaturahminya berlanjut lah. Amin ya Allah, amin gitu. Ya Allah. Ya saya juga mau terima kasih udah kasih waktunya, ini udah malam loh dan lagi sakit, tapi alhamdulillah bisa. Masuk berbagi angin bisa. Biasa lah, penyakit orang kampung. Ih gak apa-apa, saya lebih setuju sekarang penyakit orang kampung. Enak, obatnya gampang. Penyakit orang kaya susah ya. Iya gak mau, saya lebih baik bilang, ya penyakit lo kampungan gak apa-apa, saya seneng. Daripada penyakit orang kaya kan, susah. Oke baik A, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Semoga A sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkah ya hidupnya ya. Semoga papa mama bangga punya A, terutama mama yang udah duluan di sana. A jadi tabungan mama di sana ya, untuk membangun semua istana-istana mama di akhirat. Ya, amin. Ya. Baiklah pemirsa, kiamat, kisah malam Jumat, tentunya dalam perjalanan Aden bisa ada yang kita ambil, bahwa ya kita memang sampai kapanpun cinta kasih ibu itu tidak akan pernah padam. Ya. Dan rasa hormat kita untuk orang tua, pengabdian kepada orang tua juga tidak pernah padam walaupun beliau sudah tiada. Baik pemirsa, kita mohon maaf bila ada salah kata. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.